sesuai dengan medis itu menginfokan ke kami ada 100 alat rapid antigen yang disiapkan. Jadi semua pengendara dari luar kota Sidoarjo yang akan masuk kota Sidoarjo kita stop. Kita stop, kita periksanya, KTP-nya. Kalau memang itu dari luar kota Sidoarjo, kita arahkan untuk pendaftaran langsung dites rapid antigen. Yang positif nanti kita pisahkan, kita evakuasi ke Desa Mayang untuk pengobatan selanjutnya. Misalkan ada pengendara yang enggan, nggak mau di... Ya, seperti tadi rekan-rekan media mungkin tahu ada salah satu pengendara yang bukan tidak mau sebenarnya, karena istri dan anaknya menangis, dikira bapaknya mau ditangkap. Dengan alasan seperti itu, karena kemanusiaan, kita bolehkan tidak diperiksa, tapi dia harus balik kanan lagi, kembali lagi ke daerahnya, tidak memasuki kota Sidoarjo. Oh ya, jadi dari 3 titik pos penyekatan yang dilaksanakan oleh kepolisian, kemudian TNI dan juga dari dinas kesehatan serta teman-teman dari Kabupaten Sidoarjo, dari 3 titik yakni Porong, Waru, Prian, dari hari Jumat sampai kemarin dari 2 hari itu kita sudah memeriksa kurang lebih 704 orang yang masuk. Kemudian dari 704 itu ada 8 yang positif. Oke, jadi nanti yang positif kami akan berkoordinasi dengan wilayah asal dari orang-orang yang rapid antigennya positif tersebut untuk ditindaklanjuti.